Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat sayyidina rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, anak-anakku para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling agung, manusia agung, junjungan kita semua, teladan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan kita telah sampai kepada pembahasan hikmah yang sangat agung, yang sangat luar biasa di balik peristiwa sejarah permulaan wahyu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membahas, sama-sama mengetahui bahwa hikmah di balik peristiwa atau sejarah permulaan wahyu, lebih tepatnya adalah proses turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ada dua, secara global dan secara rinci. Secara global tentu kita review, kita murajaah kembali hikmah secara global daripada peristiwa ini agar para pemikir yang mencari kebenaran menemukan hakikat yang sesungguhnya tentang wahyu dan tentang siapa sebenarnya Rasulullah SAW itu. Nah, kemudian secara rinci kita sudah pelajari pada pertemuan lalu bahwa kagetnya Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril, kemudian takutnya Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian berubahnya mimik wajah Rasulullah menjadi pucat pasi, kemudian bergetarnya tubuh Rasulullah SAW. Ini semua adalah reaksi otomatis tubuh kita atau jiwa kita ketika berinteraksi dengan sesuatu yang menjadi sebabnya. Takut akan muncul ketika kita berinteraksi dengan sebab yang membuat kita takut tentunya, dan otomatis munculnya. Tidak nunggu persetujuan kita dulu, yang namanya takut akan muncul secara otomatis. Begitu pula kaget, ketika kita berinteraksi dengan sesuatu yang menjadi sebab kaget, maka akan kaget kita secara otomatis tanpa nunggu persetujuan kita. Begitu pula dengan wajah yang pucat karena ketakutan, itu adalah tanda yang sangat jelas atau reaksi tubuh yang secara otomatis akan muncul ketika kita takut tanpa menunggu persetujuan kita. Begitu pula dengan gemetarnya tubuh, juga adalah reaksi otomatis tubuh kita ketika berinteraksi dengan sebabnya tanpa menunggu persetujuan kita terlebih dahulu. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi, yaitu Rasulullah SAW menerima wahyu, adalah nyata, dan apa yang terjadi menunjukkan bahwa ada interaksi dengan dunia nyata. Ada interaksi dengan dunia nyata. Dan kemudian pada pertemuan lalu kita membahas bahwa Sayyidah Khadijah yang Allah berikan ilham agar mendatangi Waraqah bin Naufal, mengajak Rasulullah SAW menemui Waraqah bin Naufal untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan apa yang dialami Rasulullah sebenarnya. Dan kemudian jawaban Waraqah bin Naufal itu adalah namus atau Jibril atau wahyu. Ini memperkuat fakta tentang wahyu, memperkuat fakta tentang Rasulullah SAW. Kemudian juga berhentinya wahyu atau terhentinya wahyu sementara waktu, yaitu selama 6 bulan menurut pendapat yang kuat, ini juga semakin menunjukkan bahwa wahyu memang adalah fenomena yang nyata, bukan khayalan, bukan hasil dari pikiran, bukan daripada bisikan hawa nafsu, atau bukan pencerahan yang didapatkan oleh jiwa seseorang yang lama berpikir, bukan juga lintasan-lintasan pikiran yang tinggi, bukan sama sekali, tidak sama sekali. Karena hal-hal yang disebutkan tadi bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kemudian kesedihan Rasulullah selama masa menunggu datangnya wahyu yang kedua. Ini juga semakin memperkuat bahwa Rasulullah SAW tidak sedang berpikir, tidak sedang merenung, tidak sedang berkhayal tentang wahyu, tidak. Tapi nyata. Beliau Rasulullah SAW khawatirkan, beliau sedih. Kenapa wahyu belum turun kembali? Khawatir Allah SWT mengabaikan beliau, karena Allah SWT marah kepada beliau sebab Rasulullah melakukan suatu tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Khawatir. Sampai-sampai kekhawatiran tersebut memuncak. Bahkan setiap kali Rasulullah melewati bukit, ingin rasanya beliau menjatuhkan diri dari atasnya. Karena khawatir Allah marah. Khawatir Allah murka. Walaupun murka mungkin bahasanya sedikit ekstrim, tapi ini untuk menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah selama menunggu datangnya wahyu kedua, yang datangnya lama jaraknya setelah wahyu pertama, 6 bulan lamanya menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Lihat, bisa dibayangkan. Jadi ini jauh dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang membenci Islam, memusuhi Islam, yang menginginkan kita semua keluar dari Islam, walhiyadu billah. Baik. Dan ini juga menegaskan bahwa apa yang mereka lontarkan atau syubhat-syubhat yang mereka lontarkan tentang Islam secara umum atau yang berkaitan dengan wahyu secara khusus hanyalah khayalan belaka yang tidak memiliki landasan dalil apapun, landasan fakta apapun, dan itu kebiasaan mereka. Tidak hanya ini, banyak syubhat-syubhat yang lain tidak memiliki landasan yang benar. Kadang tidak memiliki landasan nol sama sekali, kadang landasannya sangat lemah dan bukan pada tempatnya. Baik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita lanjutkan, kita baca teksnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi wa bi'ulumihi وأمدنا بأسراره وأعاد علينا بركاته من الأنقال. إذا فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح ينطوي على تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم الله بها محمدا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. وإذا تبين لك ذلك أدركت من الحكمة الإلهية العظيمة في أن تكون بداية الوحي على النحو الذي أراده عز وجل. Baik. Jadi, kata beliau, sesungguhnya hadis yang menceritakan tentang permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah, menceritakan tentang permulaan datangnya wahyu atau proses datangnya wahyu kepada Rasulullah, yang ada dalam hadis yang sabit, yang sahih, yang tetap, yang sahih, itu mengandung satu hikmah yang menghancurkan seluruh upaya orang-orang yang ingin membuat ragu dengan khayalannya. Ragu dengan khayalannya. Siapa yang dibuat ragu? Umat Islam. Jadi menghancurkan seluruh upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam, yang kerjaannya adalah ingin membuat keraguan-raguan dalam diri orang Islam, kaum muslimin, terhadap agamanya sendiri. Ini hancur semuanya. Hancur, luluh, hancur, musnah sudah. Kenapa? Mereka mengatakan itu pikiran. Oh, pikiran kok prosesnya sampai seperti itu, dan itu faktanya. Kalau pikiran pribadi, kenapa harus sedih, menunggu dan seterusnya, sampai ketakutan, sampai apa? kemudian kaget dan seterusnya, takut dan seterusnya, gemetaran, apa itu? Kalau pikiran nggak bakal seperti itu. Oh, itu ilham. Ilham tidak akan seperti itu. Kapan ada orang dapat ilham kemudian menjadi ketakutan dan seterusnya? Nggak ada. Hancur semua. Mereka mau ngomong apa hancur. Hancur habis. Nah, itulah luar biasanya. Oleh karenanya kata beliau, oleh karenanya nampak jelas bagi kita sekarang hikmah dibalik proses diturunkannya wahyu kepada Rasulullah. Kenapa caranya harus seperti itu? Kan awal-awal mungkin kita menganggap biasa saja. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat dengan dua mata kepalanya sendiri, melihat malaikat Jibril, meminta Rasulullah untuk membaca dan Rasulullah tidak mampu untuk membaca. Kemudian didekap dengan erat sampai merasa payah, sampai merasa saking dekapan yang sangat erat, dilepaskan lagi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu mengatakan Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Kemudian setelah itu Rasulullah merasa ketakutan, pulang ke rumah. Kelihatannya biasa, normal-normal saja, nggak ada yang aneh. Tapi ketika kita gali hikmahnya, Allah, ini adalah jawaban. Proses ini jawaban atas fitnah-fitnah yang saat ini ada, syubhat-syubhat yang saat ini ada, yang ditujukan untuk membuat kaum muslimin ragu dengan agamanya. Fitnah yang berkaitan, syubhat yang berkaitan dengan wahyu. Allah, lihat. Jadi simpelnya apa? Yuk musuh-musuh Islam. Ente-ente semuanya musuh-musuh Islam. Yang ingin membuat kaum muslimin ragu tentang wahyu adalah satu kepercumaan. Kenapa? Ternyata wahyu seperti ini yang benar sesuai dengan fakta. Karena berlandaskan fakta yang jelas, hadis yang jelas, kabar berita yang otentik, sudah selesai. Ini loh faktanya. Berarti yang kalian ucapkan itu faktanya apa? Ya nggak ada faktanya, asal ngomong asal jeplak aja kok mereka itu. Nah, disinilah luar biasanya Islam. Islam itu agama yang sudah Allah perkuat dengan dalil-dalilnya, sangat jelas sekali, gamblang sekali. Bagi siapapun yang ingin mencari fakta tentang Islam, maka dia akan sampai kepada kebenaran Islam. Tapi yang hanya menginginkan pundi-pundi uang daripada pekerjaannya, tidak menginginkan fakta yang sesungguhnya, tidak akan sampai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian mungkin mereka kembali bertanya, mereka musuh Islam ini. Yas'alun, mereka bertanya, falimadza kana yanzilu alaihi wasallam al-wahya ba'da dzalika wa huwa bainal katsir min ashabi fala yara al-malaka ahadun minhum siwahu. Kenapa wahyu turun kepada Rasulullah SAW setelah itu? Kadang Rasulullah sedang berada di khalayak ramai dengan para sahabatnya, tapi nggak ada yang melihat malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Maksudnya kalau ia ini, lihat bagaimana ceteknya sudut pandang mereka. Ya karena syubhat dibuat, ya memang bukan untuk mencari fakta, sehingga wajar saja kalau komentar-komentarnya didasari oleh atau menunjukkan pemikiran atau cara berpikir yang sangat cetek sekali. Sudah selesai, cetek. Pertanyaannya gini, wahyu turun setelah itu pada Rasulullah, iya. Kadang Rasulullah berada bersama para sahabatnya, ini sedang banyakkan, tapi nggak ada yang melihat malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Nah kalau seandainya nih, menurut mereka yang punya pemikiran cetek, malaikat Jibril itu ada, niscaya sahabat yang lain juga akan melihatnya. Berarti karena tidak terlihat maka tidak ada. Nah ini poinnya. Karena malaikat Jibril tidak terlihat oleh sahabat yang lainnya maka tidak ada. Ini menurut mereka yang cetek, yang melanggar kaidah ilmiah, kaidah-kaidah ilmu. Baik, kita lanjutkan. Wal jawab, jawabannya. Tidak harus dan bukan merupakan syarat sesuatu yang ada itu harus dilihat oleh mata kepala. Siapa yang mengatakan kalau segala sesuatu yang ada harus bisa dilihat? Itu siapa? Kalau bisa dilihat mungkin itu benar, tapi kalau harus dilihat nyata, tidak. Berapa banyak sesuatu yang kita yakini keberadaannya tapi kita tidak lihat kok. Angin kita yakini keberadaannya? Iya. Kita ngelihat nggak? Enggak. Ruh kita yakini keberadaannya? Iya. Ngelihat nggak? Enggak. Rasa sakit kita yakini keberadaannya? Iya. Kita lihat nggak? Enggak. Seharusnya kaidahnya kalau memang sesuatu yang tidak terlihat maknanya tidak ada, ya berarti perkara-perkara tadi tidak ada dong. Bahkan apakah engkau bisa melihat jiwamu? Tidak bisa. Akal ada apa tidak? Sepakat semuanya. Akal ada. Mana? Lihat nggak? Enggak. Kamu punya rasa cinta apa enggak sih? Ya punya lah. Punya perasaan apa enggak sih? Ya punya lah. Emang saya batu kalau punya perasaan? Jawab gitu. Terus mana perasaannya? Ya nggak bisa dilihat oleh mata. Makanya kaidahnya tidak semua yang tidak terlihat oleh mata adalah tidak ada. Tapi katakan tidak terlihat. Jelas? Katakan saya tidak melihatnya, bukan katakan dia tidak ada. Gitu. Saya tidak melihatnya. Sekarang yang lagi rame aja di kita lah virus corona. Sudah jangan jauh-jauh lah COVID-19. Bisa dilihat dengan mata? Begini bisa dipelototin, begini kelihatan? Oh, kalau kelihatan, wah ya orang bisa banyak yang selamat kalau gitu. Infeksinya nanti terbatas kalau begitu. Wah ini ada virus, ayo lari-lari. Kan begitu. Nggak ada. Bahkan yang terinfeksi pun nggak sadar. Karena tidak terlihat, tapi yakin nggak ada. Yakin, buktinya mereka yang paling gagah pakai masker. Mereka yang paling ketakutan dan seterusnya. Ah, kalau begitu berarti ini cetek sekali. Kita lanjutkan, kita baca. Idh inna wasilatal ibsar fina mahdudatun bihaddin mu'ayna. Kenapa sesuatu yang ada itu tidak harus terlihat? Karena wasilah penglihatan yang ada di mata kita ini terbatas. Terbatas. Kita tidak bisa melihat semua yang ada, tidak bisa. Yang kita bisa lihat adalah apa yang ada di hadapan kita dan kasat mata, itu saja. Yang tidak kasat mata dan tidak ada di hadapan kita tidak bisa dilihat. Jangankan yang jauh, yang di belakang kita saja tidak kelihatan. Apa kita mengatakan semua yang di belakang kita tidak ada karena tidak kelihatan? Ya nggak bisa begitu. Dan nggak boleh dikatakan seperti itu, semuanya meyakini. Baik, kemudian wa ila laqtadha dzalika an yusbiha syai' ma'duman idza bta'ada 'anil basar bu'dan yamna'u min ru'yatihi. Baik. Kalau memang semua yang ada harus terlihat, berarti sesuatu yang jauh dari pandangan mata kita itu dikatakan tidak ada. Enggak kelihatan. Apakah kalau enggak kelihatan berarti tidak ada? Tidak. Makanya kita punya kaidah mengatakan adamul wujdan la yastalzimu adamal wujud. Kalau tidak ketemu, tidak kelihatan, tidak teraba, tidak tercium, itu bukan berarti tidak ada. Ya, yang terlihat ada, yang teraba ada, yang tercium ada, yang terasa ada, yang terdengar ada, itu benar. Tapi yang tidak terlihat, tidak tercium, tidak terdengar, tidak teraba, tidak terasa, bukan berarti tidak ada. Kenapa? Penglihatan ada batasnya, pendengaran ada batasnya, penciuman ada batasnya, rasa ada batasnya, termasuk raba juga ada batasnya, semuanya terbatas. Dan ini disepakati oleh orang-orang yang berakal. Makanya pernyataan atau pertanyaan, kenapa yang lain para sahabatnya tidak melihat? Berarti kalau tidak terlihat tidak ada. Kenapa harus bertanya seperti itu? Ini cetek sekali pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan. ala anna minal yasiri ala Allah jalla jalaluhu wa wal khaliqu li hadil uyun al mubsirah an yazida fi quwwati ma syaa minha fayara ma la tarawun uyun ukhra. Baik. Mudah sekali bagi Allah membuat mata yang memang Allah ciptakan dan Allah batasi kekuatan pandangannya menjadi kuat, artinya menjadi lebih tajam daripada pandangan mata, satu pandangan mata daripada yang lainnya. Akan mudah bagi Allah membuat pandangan mata Rasulullah tajam sekali sehingga bisa melihat malaikat Jibril. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mata-mata para sahabat mampu melihat itu. Mudah bagi Allah. Karena kan tadi yang membatasi mata itu siapa sih? Membatasi penglihatan Allah. Kalau Allah berikan kekuatan lagi, mampu tidak? Ya mampu, dan mudah sekali bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah. Ini makanya. Jadi pandangan mata Rasulullah itu Allah berikan kekuatan lebih dibandingkan pandangan mata manusia biasa. Itu jawabannya yang benar. Nah, kita lanjutkan. Yaqulu Malik bin Nabi fi hadzal sadad. Malik ibn Nabi berkata dalam konteks ini, inna amal alwani mathalan yuqaddimu lana halatan namudzajiyatan la yumkinu an tara fiha ba'd al-alwan bin nisbah li kulli al-uyun. Nah, ada orang yang buta warna itu memberikan kepada kita contoh pasti bahwa tidak akan pernah bisa menangkap beberapa warna. Tidak akan pernah bisa menangkap beberapa warna yang mana pandangan mata yang lain bisa menangkap warna itu. Itu nyata loh ya, ada orang nggak bisa membedakan warna merah dengan warna merah yang tua dengan pink contohnya. Nggak bisa. Merah tua, merah muda aja sudah nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang kekuatan matanya sampai situ. Kekuatan matanya sampai situ. Itu contoh bahwa kekuatan mata itu dari orang ke orang berbeda-beda. Baik. Wa hunaka aidan majmu'atun min al-ish'a'at ad-dhaw'iyyah duna ad-dhaw' al-ahmar. Dan di sana juga ada sekelompok sinar-sinar cahaya yang sinar cahaya tersebut di bawah merah, di atas jingga. Itu nggak bisa kelihatan oleh mata kita. Warna itu ribuan ya, yang bisa kelihatan oleh mata kita berapa sih? Mata asli, mata kan. Oleh mata kita, di mata normal hanya sedikit yang bisa dilihat. Bahkan ada warna di bawah merah, di atas jingga. Ada yang mengatakan violet dan seterusnya. Itu nggak kelihatan oleh mata kita, nggak nampak. Padahal itu betul-betul berbeda. Mungkin kelihatan oleh mata kita salah satu dari dua warna itu saja. Padahal sebetulnya dia bukan merah, dia juga bukan jingga, bukan violet, bukan. Bisa dipahami ya, lihat. Karena mata terbatas, intinya ini mata terbatas. Wala syai'a yuthbitu ilmiyan anna kadzalik binisbah jami'il uyun, faqad tujudu uyunun yumkinu an takuna aqall aw akthar hasasiyah. Lihat. Makanya tidak ada fakta ilmiah yang menyatakan bahwa mata itu semuanya sama dari manusia ke manusia. Tidak ada fakta ilmiah. Dan tidak ada fakta ilmiah yang mengatakan bahwa mata harus sama, tidak boleh beda antara satu dengan yang lainnya. Kekuatannya sama. Enggak ada. Buktinya lihat, kita masih kecil penglihatan normal. Gede, semakin tua semakin itu semakin pudar kok. Nah, bayangkan orang yang sudah tua ketika melihat dan pudar penglihatannya. Apakah yang dilihatnya pudar atau matanya yang pudar? Yang dilihatnya sebetulnya jelas. Cuman dia tidak bisa menangkap jelas karena mata ini terbatas kekuatannya. Selain itu, mata ini kan infialat. Jadi mata ini merekam apa yang ada di luar. Dan mata ini punya kekuatan tersendiri. Lihat. Dan kekuatan ini berbeda-beda antara satu mata dengan mata yang lain. Wah, Ustadz kok kayak bukan, ini wawasan umum, semuanya tahu. Tidak perlu menjadi dokter untuk tahu seperti itu. Tidak perlu jadi dokter THT untuk mengetahui seperti itu. Sangat jelas sekali. Amr badihi, perkara yang sangat gamblang. Oleh karenanya kadang ada mata yang satu lebih kuat daripada mata yang lain. Dan faktanya Allah bekali Rasulullah mata yang memiliki penglihatan sangat tajam, sangat kuat, yang mana para sahabat-sahabat lain tidak memiliki itu. Baik, ini thumma kita lanjutkan. Thumma ini pembahasan baru tapi masih berkaitan, artinya ثم إن استمرار الوحي بعد ذلك يحمل الدلالة نفسها على حقيقة الوحي وأنه ليس كما أراد المشككون ظاهرة نفسية محضة ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة فيما يلي. Kemudian keberlangsungan wahyu setelah wahyu yang pertama itu memiliki petunjuk yang sangat jelas terhadap hakikat wahyu yang sebenarnya, dan tentunya tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, yang menginginkan kita semua ragu terhadap agama kita sendiri, yang mana mereka mengatakan wahyu itu hanya fenomena pribadi internal saja, pribadi internal saja, itu yang mereka katakan. Nah, wahyu pertama saja, pertama kali turun wahyu itu sudah menjawab dengan jelas, sudah menghancurkan semua apa yang mereka upayakan, upaya mereka untuk membuat kita ragu hancur. Apalagi ketika wahyu turun terus, setelah 6 bulan turun lagi, itu semakin memperjelas dan semakin menunjukkan bahwa wahyu itu memiliki hakikat sendiri, dan itu nyata, dan itu tidak seperti yang disangkakan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah SAW, yang hanya menginginkan pundi-pundi uang dari apa yang mereka upayakan. Nah, ini apa saja sih perkara-perkara itu yang ditunjukkan oleh wahyu yang datang, atau keberlangsungan wahyu yang datang tentunya setelah wahyu yang pertama. Apa yang bisa kita dapatkan, kesimpulannya bagaimana, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Untuk sementara kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan, bersih hati, cinta Allah, cinta Rasulullah, yakin yang sangat kuat yang bisa menepis segala syubhat-syubhat, dan diselamatkan kita semua dari fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah dunia, fitnah akhirat. Al-hadiniyah walakum nutin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.